rata-rata begitu. Iya, banyak tadi anak-anak kak pak, anunya waktu perangnya tadi pada mungkin 17 motor, 10 motor tadi. Oh motor yang ada pak? Iya, tadi motor aja lah. Oh, motor. Nanti bawa ke Polrestabes STK-nya ya, apa betul kita punya kendaraan atau bukan ya. Pada saat kami berada di Jalan Alauddin, kami menemukan ada beberapa kendaraan yang mana mencoba untuk ingin melakukan balap liar. Salah satu dari kendaraan kami sempat amankan, kemudian setelah kami periksa, ternyata kendaraan tersebut tidak di, atau pengendara tersebut tidak melengkapi kendaraannya berupa SIM dengan STNK. Kendaraan tersebut kami amankan untuk sementara, mengingat STNK mereka tidak dapat diperlihatkan. Ada betul kan? Mana Pak Cuk? Bukan Pak. Siapa itu? Bukan Pak. Bayangkan aman. Katanya tidak rusak mobil. Ini Mas. Ini pecah kaca. Mungkin bisa buka Pak nah. Mungkin. Sudah berapa malam ini kejadiannya Pak? Begini-begini terus. Tiga harian ini Pak. Tadi baru kena ini Pak. Iya, baru kena. Banyak tadi anak-anak Pak anunya waktu perangnya tadi. Pada mungkin 17 motor, 10 motor tadi. Oh, motor yang ada Pak? Iya, tadi motor aja lah. Oh, motor. Menyerang atau bagaimana Pak? Datang ke sini menyerang atau bagaimana? Ada anak-anak, Pak, ini sempat ada pagar ini. Ini dari sini kayaknya itu, Pak. Yang masih gelap, Pak. Oh, dari pinggir ini. Dari samping sini kena nih. Tapi kalau anu Pak, bisa kita melapor di Polsek, Pak, di Tamalate, Pak ya. Tamalate. Tuh posisi anunya kejadiannya mungkin batunya tadi Pak ya, mana barang itu ya kita anukan Pak ya sebagai barang buktinya kita simpan biar nanti adik ya. Cuma satu saja batu bisa langsung nyasar kena Pak ya. Oh jadi Pak Alang ini padahal juga tarik musuh Pak. Oh tarik luar ini ada bunyi baru dilihat di luar itu penuh berapa lama kemudian 15 menit kemudian Pak ya, kita tidak lihat lumpi keluar tapi saya sudah yakin yang mobil kacanya kertak ini. Pas keluar baru kita lihat, iya, pecah. Tapi waktu kita keluar pecah tidak ada mi orang di sini. Tidak ada Pak, sudah ada yang ada dari sekitar mana? Mungkin dari sekitar sudah ada. Tim Pelikap Polrestabes Makassar mendatangi daerah yang mana berdasarkan keterangan warga telah terjadi perang kelompok, yaitu di Jalan Muhammad Tahir. Setelah sesampai di TKP, namun para pelaku perang kelompok tersebut sudah melarikan diri. Adapun yang sempat dia rusak adalah salah satu kendaraan yang mana kaca belakang yang terparkir di dalam rumah sempat kena lemparan.